pasangan anti kuman ini lagi saling nantang satu sama lain. Mereka ngebuat satu permainan yang bernama tantangan kuman, di mana mereka ini harus berani kotor-kotoran. Tantangan pertama, mereka bakal makan di kedai pinggir jalan. Kebetulan kedai yang mereka pilih itu bener-bener jorok, nggak higienis. Di mejanya aja masih ada sisa makanan yang belum diberesin. Udah gitu masa jari pelayannya nyemplung nih ke mangkok mie. Di situ mereka masih nyoba tahan. Sampai pas lagi makan, si cewek ini ngerasa ada sesuatu gitu di makanannya. Dia nggak tahan lagi dan akhirnya pergi dari situ, disusul sama cowoknya yang ikutan enek. Tantangan selanjutnya, mereka membuangin sampah yang berserakan di pinggir jalan. Awalnya sih lancar-lancar aja, sampai tiba-tiba ada seorang pria lewat yang ngeludah sembarangan kena sepatunya cewek ini. Tantangan kedua itu juga mereka gagal, tapi tetap ngelanjutin nih ke tantangan selanjutnya, buat ngedaur ulang sampah. Tapi di situ ada kecoa berkeliaran yang salah satunya ngerayap ke kakinya cewek ini. Ya auto kabur deh tuh mereka berdua. Malah setelahnya karena sering kelamaan di luar, si cewek alerginya kambuh.